perempuan Ansar, dia itu teman-teman. Waktu Nabi Muhammad e, berangkat pergi perang Uhud, itu ya. Waktu Nabi Muhammad berangkat pergi perang Uhud, itu dia keluarganya semuanya ikutan pergi perang. Bapaknya, saudaranya, kemudian suaminya dan anak-anaknya. Semuanya ikutan pergi perang Uhud. Ketika Selesai perang Uhud, rombongan demi rombongan mulai balik. Nah itu perempuan-perempuan pada nyambut rombongan yang pulang tersebut. Pada nanyain, bapak saya selamat enggak, anak saya selamat enggak, suami saya selamat enggak. Mereka pada langsung nyari-nyari keluarganya apakah selamat atau tidak di medan peperangan Uhud. Dan perempuan ini, dia dengar suara-suara gitu kan. Dia kabar-kabar gitu. Dia bilang, dia suaranya itu dengar, wah oh, perang. Tuh, dok, dekan perang kita kalah nih. Dia pun mulai keluar. Kenapa, kenapa perangnya kalah? Nabi Muhammad, gimana kabarnya? Belum jelas nih, Nabi, gimana kabarnya? Dia masuk ke dalam rumah. Panik, mau ngapain ya? Saya ya? panik, deg-degan terus-terusan. Nabi, gimana kabarnya? Nabi, gimana kabarnya? Suaminya ikutan pergi perang. Saudaranya ikutan pergi perang, bapaknya ikutan pergi perang, anak-anaknya ikutan pergi perang. Dengar kabar perang kalah, perang kalah. Di hatinya dia gelisah. Nabi Muhammad gimana kabarnya? Nabi Muhammad gimana kabarnya? Dia bayangin, gimana kalau Nabi Muhammad meninggal ya? Gimana kalau Nabi Muhammad terbunuh? Gimana kalau Nabi Muhammad terbunuh? Habis itu dia dengar kabar lagi gitu kan, suara-suara orang pergi pulang perang nih. Ada diantaranya yang udah mulain ada yang pulang-pulang gitu kan. Dia langsung ke sana tuh. Nabi gimana kabarnya? Inna ustushid, nabinya wafat. Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad wafat. Panik, gelisah, gak bisa ngapa-ngapain. deg dekan gemeteran. Sampai kemudian dia lari-lari ikutan rombongan yang udah mulai menyambut orang-orang pulang dari perang Uhud tersebut. Datang rombongan. Dibilang, ya nas, kaifahalu rasulillah. Hei semuanya gimana kabarnya Nabi Muhammad? Ada yang kenalin dia. Bu, ibu kan anaknya Fulan bin Fulan. Iya betul, itu ayah, ayah, ayah saya. Abu, kakak disitu Bapak kamu saya lihatin meninggal dunia di medan perangan Uhud. Innalillah wa inna ilaihi raji'un hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullahnya gimana? Lewat tuh. Karena memang belum jelas waktu itu kondisinya Nabi Muhammad. Dia lari lagi, ikutan nyambut rombongan yang berikutnya lagi. Terus dia bilang, ya Nas, keifahal Rasulillah. Eh gimana kabarnya Nabi Muhammad? Bu, ibu kan saudaranya Fulan bilang, iya itu benar abang saya. Bu, saudara kamu meninggal dunia di medan perangan Uhud. Innalillah wa inna rajun. Hasbunallah wa ni'mal wakil Nabi Muhammad. Gimana kabarnya? Datang lagi rombongan berikutnya. Ada lagi yang ngabarin, Bu, suami kamu meninggal dunia di medan peperangan hut Inna wa inna ilaihi rajiun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gimana kabarnya Rasulullah? Sampai kemudian ada yang ngabarin lagi, anak kamu Fulan bin Fulan itu anak kamu kan? Iya betul, anak kamu meninggal dunia di medan perangan hut Inna wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Muhammadnya gimana kabarnya? Udah pakaiannya gak jelas, Mesti gak jelas warnanya, Karena jatuh lagi dia, Jalan lagi, jatuh lagi, Sampai kemudian, Dia dapat kabar, Anak-anaknya meninggal, Suaminya meninggal, Bapaknya meninggal, Saudaranya meninggal, Dia bilang, Gimana kabar Rasulullah, Dengan linangan air mata, karena dibayangin gimana kabar dunia tanpa nabi Muhammad gimana kabar dunia tanpa nabi Muhammad ya nas kaifa halu rasulillah gimana kabarnya nabi Muhammad eh orang-orang gimana kabarnya nabi Muhammad ada yang bilang bu nabi Muhammad alhamdulillah masih hidup bu alhamdulillah nabi Muhammad Selamat alhamdulillah Aruni mana dong kasih lihat Nabi Muhammadnya mana Masih di belakang Bu masih di belakang Lari-lari dia terpontang-panting jatuh lecet kakinya di lari lagi sampai ketika dilihatnya ada cahaya itu Nabi Muhammad di antara rombongan yang datang Nabi kan kalau ada di rombongan manapun langsung kelihatan. Cahayanya Nabi Muhammad. Dia pun segera berlari menuju rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika dilihatnya wajah mulia Nabi Muhammad yang kala itu udah diperban dahinya, diperban ada perban di pipi beliau tanggal dua gigi graham Nabi Muhammad alaihi wasallam terluka-luka Nabi Muhammad alaihi wasallam tapi Nabi Muhammad masih bisa jalan gitu kan Nabi Muhammad jalan perempuan itu ketika lihat wajah Nabi Muhammad alaihi wasallam dia segera menghampiri Nabi Muhammad kalau boleh sih udah dipelukin Nabi Muhammad tapi kan enggak boleh nih orang kalau Islamnya benar nih Saudariku sekalian, itu cinta kayak apa tuh namanya? Ampe bisa kayak begitu, suami meninggal, anak meninggal, bapak meninggal, tetap yang ditanya kaifa halu rusulillah. Ketika dibilang nabinya, alhamdulillah selamat aruni hatta amdur ilaih. Kasih lihat saya, saya pengen lihat Nabi Muhammad, saya nggak bakalan bisa tenang kalau belum lihat Nabi Muhammadnya cinta kayak apaan tuh bu? Tapi nggak ada ceritanya kemudian ngedesek desek kemudian meluk melukin Nabi nggak peduli deh sama syariat nggak ada ceritanya. Jadi kamu cinta misalnya sama guru-guru kita habaib habaib kita ulama-ulama kita nggak ada ceritanya kamu desekin kemudian pegang bajunya kemudian pegang pipinya Kemudian kamu pegang tangannya enggak ada ceritanya syariat agama Allah di atas apapun. Jangan mengatasnamakan cinta untuk kamu berbuat dosa. Jangan mengatasnamakan cinta untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Hah? segitunya sama orang yang kita cintai dengan cinta yang benar aja. Gak ada ceritanya main peluk-peluk, main salaman, main ini itu. Apalagi sama yang sebenarnya memang tidak dihalalkan bagimu untuk mencintainya. Cinta sama tangga sebelah. Cinta sama teman kuliah. Atau sama dosennya. Gak ada ceritanya kemudian. Habisnya cinta, gimana dong Ustazah? Terus gimana? Berdua-duaan gitu. Terus gimana? Ada syariat agama Allah yang harus kamu jaga, teman-teman. Kalau sama suamimu sendiri terserah mau kamu ngapain. Iya kan? Tapi kalau misalnya suami orang. <guluh> atau sama yang tidak halal bagimu. Ada agama Allah yang harus kamu jaga. Sekali lagi ada agama Allah yang harus kamu jaga. Makanya, kalau udah mulai, datang rasa yang gak halal di hatimu. Saran saya, segera hilangkan susah, ustazah, nih cinta nih gak bisa saya kuasai. Bukan tuh, bukan cinta yang gak bisa kamu kuasai, tapi hawa nafsu yang tidak bisa kamu kendalikan. Emang jadi sebegitu gede tuh, cuman hawa nafsunya aja mengatasnamakan cinta. Suiku so, sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad begitu perempuan ini begitu nyampe ke hadapan Nabi Muhammad, ia asalnya lari-lari-lari sampai ada di hadapannya Nabi Muhammad. Rasa hati pengen pelukin tapi kan nggak boleh. Jadi dia pegangin ujung surban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipandanginya wajah mulia Nabi Muhammad yang berdiri tepat di hadapan dia, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, itu udah keringat di mana-mana, udah muka enggak jelas rupanya, udah baju enggak jelas ininya dengan kaki yang tergores-gores karena jatuh berulang-ulang kali di jalanan dengan bibir gemetar." Dia berkata di hadapan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah." Inna abimat, wa akhimat, wa zujimat, wa awladimatu. Walakin kulla musibah dunia kajal liya Rasulullah. Wahai Rasul, ayah saya di tewas di medan Uhud, saudara saya tewas di medan Uhud, suami saya tewas di medan Uhud, anak-anak saya tewas di medan Uhud. Sekarang saya hidup sebatang kara, wahai Rasul. Akan tetapi, semua musibah, selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya kecil di hadapan pandangan mataku, wahai Rasulullah. Semua musibah, selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya kecil bagiku, wahai Rasulullah. Semua musibah selagi engkau baik-baik saja semuanya kecil bagiku wahai Rasulullah Bagaimana denganmu Bagaimana denganmu Musibah agamamu yang kamu tahu mungkin membuat Nabi Muhammad berpaling meninggalkanmu Adakah ia besar bagimu Dek kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu enggak pacaran, sayang. Sebab pacaran bisa membuatmu mendapatkan cinta yang tidak halal, membuatmu kehilangan cinta Nabi Muhammad yang halal. sebab pacaran membuatmu mungkin mendapatkan perhatian dari laki-laki yang sejatinya tak halal bagimu. Membuatmu kehilangan perhatian dari Nabi yang sangat penyayang padamu. Bu, kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, yang sabar, yang sabar. Enggak usah dikit-dikit kamu nyari utangan. Apalagi kalau kamu sampai berhutang dengan hutang riba yang berbunga. Bu, orang kalau hutang riba, kata Allah, dia kalau nggak berhenti diajak perang sama Allah dan Rasulnya. Nabi benci sama orang yang berhutang riba, apalagi menghutangi dengan hutang riba. Yang sabar, yang sabar. Jangan sampai kamu kehilangan cintanya Nabi Muhammad. Udah nggak apa-apa. Hidup yang sederhana nggak apa, apa. Kalau kamu ngerasa kok hidup di dunia gini amat ya, punya suami satu nggak cinta. Emang mau punya dua. Anak-anak sibuk semua, rumah tangga mereka masing-masing. Kok saya kayaknya nggak ada yang ngurusin ya? Bu, kalau mau cari perhatian, yang pasti-pasti aja. Carilah perhatian dari Allah. Carilah perhatian dari Rasulullah. Siapa-apanya kamu dapat perhatian dari orang-orang bisa mati, atau kamu bisa mati dan kemudian kamu menjadi sendirian kembali. Tapi, kalau yang kamu dapati adalah perhatian dari Allah, Allah selalu akan menemanimu dengan rahmat dan kasih sayangnya sampai kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Kalau kamu dapat perhatiannya dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad punya syafaat yang cukup bagimu, cukup bagi anak-anakmu, cukup untuk dibagi ke cucu-cucumu, cukup buat semuanya, bu. Kamu akan tercukupi kalau kamu dapat perhatiannya. Nabi Muhammad udah nyari yang pasti aja. Dekati Allah, dekati Rasulullah. Enggak usah sebegitunya sama dunia, enggak usah sebegitunya sama manusia. Biasa-biasa aja. Yang segalanya hanya Allah dan Rasulnya. Yang lain biasa-biasa saja. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita insya Allah. Yuk kita baca suratul fatihah. Biar kita bisa ikut jalannya para perempuan-perempuan soleha. Kita bisa ikut jalannya hamba-hamba Allah SWT yang tercinta di sisinya. Kita bisa ikut jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabat Nabi Muhammad, baik yang laki-laki maupun yang perempuan-perempuannya. Jalannya keluarga Nabi Muhammad, baik yang laki-laki maupun yang perempuan-perempuannya. Ala hadihin niyah, wabikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa al-fatihah